Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada solat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena enggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Dah, Umar. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai solat, bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insyaallah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khatib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5. Pas naik ke atas. Latihan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Mesti naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik. Jangan pula naik lagi. Sama macam tadi. Seorang laki-laki pakai emas dalam solatnya. Apakah solatnya sah? Emas itu bukan babi. Kecuali dia membawa rantai babi. Baru harap. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wuduk kita tak batal, solat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa solat, Allahu Akbar, solat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir pengajian. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih, Pak Ustaz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud. Asli. Mereknya Casio, Casio orang. Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah kita. Mau? 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 Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia.
hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan, Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Apa pendapat Ustaz tentang film The Santri yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh Livi Zeng yang kontroversi itu? Kalian mancing-mancing ah. Udah banyak komen-komentar dah. Ikuti aja yang udah ada tuh. Saya yang beban lama aja belum selesai lagi. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis. Baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamasil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dua. Tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Anak-anak. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua, wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang ini, betul? Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Wala ana abidu ma'abatum, wala antum abidu ma'abud lakum dinukum. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Na'udzubillah.